Kita memasuki dalam bangunan Telkom. Ya, ini dulu adalah perkantoran dan juga tempat instalasi dari peralatan menara. Seperti yang kita lihat, tidak ada keretakan yang berarti. Semua dinding kokoh. Saya merasakan hawa dingin yang amat sangat di ruangan ini. Sangat berbeda sekali. Seperti ada blower AC yang menerpa tubuh saya. Kondisi bangunan ini miring karena memang pondasinya sudah amblas, apalagi ditimpa oleh menara yang memiliki beban berat, tapi tidak nampak keretakan. Hanya di bagian dak sedikit berlubang yang ditimbulkan oleh hujaman besi dari menara. Hanya itu yang saya lihat. Ya, ini hanya keretakan lubang. Namun di dinding-dinding bangunan tidak ada keretakan. Dengan kekuatan beban yang menimpa bangunan ini, kalau tidak karena kondisi bangunannya yang memang betul-betul bagus kualitasnya, ya, karena bangunan lama 50 tahun yang lalu, atau juga karena penghuni yang tidak kasat mata yang menjaga tempat ini, sehingga bangunan ini tidak ada kerusakan yang berarti. Dindingnya dan pintu kaca ini pun tidak pecah. Di sini pun saya merasakan bulu roma saya berdiri. Sepertinya saya tidak bisa berlama-lama di sini. Sangat-sangat kentara sekali auranya. Nampak pondasinya sudah turun, amblas. Ya, tapi tidak ada terlihat keretakan di dinding bangunan selain disebabkan oleh kelongsoran tiang-tiang penyangga di bagian bawah atau kaki-kaki menara. Sebagian telah dijarah, dipotong dengan menggunakan gergaji besi, sehingga semakin membuat tidak memiliki kekuatan lagi untuk menahan beban di bagian atas. Dan ketika pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 16 sore hari, angin yang berhembus kencang membuat menara roboh dan menimpa bangunan di bawahnya. Dan ini adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal
penjaga ataupun karyawan Telkom yang bertugas, dan saya juga merasakan aura yang ya sangat-sangat tengkuk saya berat. Ada aroma-aroma wangi sesuatu. Apalagi di bagian ini, di ruangan ini, begitu kentara. Saya tidak kuat. Yeah, inilah akhir dari cerita Menara Telkom. Setelah sekian puluh tahun berdiri di ketinggian Bukit Asam, akhirnya lelah juga. Tidak mampu menahan bombardir dari aktivitas pertambangan di sekeliling kaki bukit yang menyebabkan longsor serta ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah mencuri tiang-tiang penyangga menara.